Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Hari ini kita belajar bahasa Arab yuk tentang perabotan rumah tangga al-adawatu fil baiti. Yang pertama adalah ahaza kursiun. Mama anak kursiun ini adalah kursi. Kita lanjut yuk. Oke, yang kedua wahaza min dodatun. Mana min dodatun? Artinya meja. Kita lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga ini adalah hizanatun. Mak mana hizanatun? Lemari. Oke, kita yang lanjut yang keempat ya. Ini ada rofun. Mana harofun? Ra. Lima adalah misbahun, lampu. Lanjut yang keenam ya teman-teman, ada tilfazun, televisi. Mirwahatun, kipas angin. Lanjut saatun, jam dinding. Oke, kita lanjut lagi. Ada salajatun, kulkas, sarirun, tempat tidur, dan mukaiful hawai, AC. Oke teman-teman, itulah hafalan bahasa Arab kita hari ini. Semoga jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.